Halo sobat, hari bagus. Kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan mode senyap di HP Oppo A92. Caranya, kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default atau tema bawaan Oppo A92, Anda bisa langsung ketuk pada ikon pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa pusat ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya pilih suara dan getaran. Untuk mengaktifkan mode senyap, pada mode senyap ketuk tombol atau switchnya ini sampai berwarna hijau, sedangkan untuk mengaktifkan ketuk lagi sampai berwarna abu-abu. Atau Anda bisa menggunakan cara pintas, yaitu usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk tanda lonceng ini sampai berwarna hijau untuk mengaktifkan mode senyap, sedangkan untuk menonaktifkan ketuk sampai warnanya menjadi putih. Sorry, beritanya terbalik. Mode senyap akan mati jika tombol ini berwarna abu-abu atau panel cepatnya ini atau ikon lonceng ini berwarna putih, sedangkan jika berwarna hijau, maka mode senyap akan aktif. Jika ikut berwarna hijau, jika yang ikonnya lonceng tadi berwarna hijau atau aktif, akan juga berwarna hijau. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.